kita melihat hasil akhir dari proses ini. Esteban Guillen tentunya yeah. otak serangan dari semua ini. Esteban ke tiang jauh. Oh! Esteban Guillen, pemain asal Uruguay, berhasil menjebol gawang Bontang FC melalui sebuah tendangan bebas yang begitu cantik, sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 bagi Arema Indonesia. Ya, kita melihat inilah pencair situasi ya. Untuk Arema Indonesia, di mana sebuah gol yang mereka hasil rasakan dari sebuah proses bola mati. Ya. Namun lihatlah bagaimana luar biasa teknik seorang Esteban Guillen, di mana ia memberikan placing yang begitu baik, bahkan seorang penjaga Sumardi. Kita melihat bagaimana ia sudah melihat arah bola, namun tetap tidak bisa menjangkaunya karena berputar di udara. Kita patut memberikan rasa hormat yang begitu luar biasa, apresiasi yang sangat luar biasa. Sebuah gol dari Esteban Guillen yang patut memenangkan liga dimanapun di dunia. Sebuah